reaching for something within you. I know you feel this movement right here. You just be vibing, reaching, reaching for something within you. Mobil Mercy ini memiliki 6 silinder dengan torsi 135 HP dan merupakan mobil mewah di zamannya. Pasti yang memiliki mobil ini adalah sekelas presiden atau para jenderal-jenderal Belanda ya. Coverdome. Untuk mengetahui lebih jauh, jangan lupa like, subscribe, dan komentar serta saksikan pesonanya. Halo Sobat Utusan TV, mobil kali ini adalah mobil Mercy. Ini logonya. Dengan tipe 230, perkiraan ini adalah keluaran tahun 1950 sampai 1966. Sekarang, ayo kita review mulai dari depan. Pertama, lampunya bentuknya seperti ini ya. Nah, di sini ada lampu, lampu malam, lampu dim. Ini ada lampu ratingnya. Lampu ratingnya terbagi dua, yaitu atas sama bawah sini. Kemudian masuk ke aksen pendingin mesin. Nah, di sini ada bentuk ini aluminium, dari aluminium. Fungsinya agar masuk ke sini mendinginkan radiator dan mendinginkan mesin. Untuk bumper original ada tumpukan seperti ini dibalut dengan krom. Nah, di sini juga ada kipas ya. Kipasnya ini kayak kipasnya bis. Kemudian zaman dulu juga sudah ada radio. Di sini ada antenanya kecil serta memiliki spion. Nah, spionnya kecil banget. Nggak sesuai dengan mobil-mobil konvensional pada saat ini. Dan ternyata zaman dahulu sudah ada wheel dop. Buktinya ini peleknya pelek biasa ya, cuman ada lapisannya wheel dop. Wheel dopnya ini masih original, terbuat dari besi yang di krom ini ya. Kemudian bannya pakai ban merek Marshall. Kemudian kita lihat bagasinya guys. Nah, bagasinya sangat luas. Nah, lihat ini untuk tidur 5 orang cukup. Jadi kalau bawa penumpang lebih dari 5, yang 4 taruh di tengah, yang 5 suruh tidur di belakang. Oke. Pegangan pintunya juga mewah dengan kelas zaman dahulu ya. Di sini ada list-listnya juga yang langsung ke belakang. Masuk ke sektor interior. Karena pada zaman dulu ini adalah mobil mewah, di sini ada balutan ya. Kayaknya ini dari bautan custom kulit ini. Kemudian ada pegangan seperti ini. Dulu belum ada power window, jadi masih manual. Masih manual. Dan ini adalah alat untuk membuka pintu dari dalam. Di sini setirnya juga masih original. Kemudian di sini ada speedometer. Speedometernya kurang lebih seperti ini. Pers-
persnelingnya seperti persnelingnya L300, kemudian ada jamnya juga seperti ini. Nah, kalau bangku belakang ini masih original. Nah, kalau depan ini sudah dilapisi dengan karat karena ada beberapa yang sobek. Untuk door trim sama dengan depan, cuman ini saya kurang tahu ini apa ya. Ada kemungkinan ini tempatnya rokok ini. Tempatnya rokok, kalau merokok ditaruh sini ini. Saya juga akan mereview sebuah mobil Opel Kapten, maksudnya adalah Opel Kapten. Kemudian juga mobil Dat ini ya. Chevrolet Impala. Seperti tadi ini masih mobil Impala, ada satu mobil yang sembunyi di balik tiang ini. Tadat, pintunya di depan dan Anda merasakan seperti punya mini cover. Nah, wah, saya serasa naik mobilnya Mr. Bean ini. Nah, enak sekali, nyaman. Nah, beginilah review singkat tentang Mercedes-Benz 230 yang dinamik dan elegan. Tunggu mobil-mobil klasik lainnya tetap di Otosan TV, channel kebangsaan kita semuanya, channel otomotif terindah.